Sebagai saksi palsu bisa keseret juga. Laporan perdata, iya. Aku tidak ada bersaksi sama sekali. Tidak ada bersaksi, tidak mau bersaksi, dan tidak mau membela dia juga, gitu. Karena memang pada saat itu memang aku udah benci sama dia. Tapi memang aku masih dalam konteks wajar gitu loh, bencinya ya udahlah gitu kan. Karena yang dari PT harusnya 8 juta, dia markup harga PT itu 50 juta gitu. Jadi markupnya itu gila-gilaan banget. Kalau lu markup 20 juta sih masih oke lah, masih worth it ya. Mungkin lu mau ngambil untung gitu. Tapi kan di saat itu kan gue masih di hire sama manajemen lu, tapi lu markup PT itu dari 8 juta jadi 50 juta. Jadi aku berpikir ini bukan bisnis gitu. Ini bukan bisnis, tapi ini benar-benar yang kayak lu manfaatin gue gitu. Ya, namanya juga positive people. Positive people, guys. Ingat, kalian itu harus jadi orang positive people. Orang sama people kan setahu gue kan sama ya. Cuma bedanya people bahasa Inggris, orang bahasa Indonesia. Tapi ya udahlah, dia bilang katanya Opung ini pengen jadi orang yang positive people. Ya udah. Walaupun agak bingung ya, udah orang positive people. Mungkin dia mau ngomong orang yang positive vibes, mungkin ya. Tapi dia bilang orang positive people. Oke, gak apa-apa. Suka-suka dia lah, yang penting dia bahagia pokoknya. Ya, pokoknya kalian tuh semuanya follower Gaby, ya yang Gaby cintai dan Gaby sayangi, kalian tuh harus jadi positive people. Karena kalau kalian gak positive people, takutnya kalian positive hamil. Positive corona, coy. Ya. Harus jadi orang yang positive people. Positive people, negatif omikron, positif hamil. Nah, gitu. Jangan mau damai, nggak akan. Aku nggak akan pernah. Aku udah bilang sama Matalia, aku udah bilang sama Kak Fit, aku udah bilang sama Niki, aku nggak akan pernah mau berdamai sama dia. Gak apa-apa, positif hamil. Iya, makanya aku bilang. Kalian tuh harus jadi positive people, negatif omikron, positif hamil. Apalagi yang mungkin sampai saat ini mendambakan kehamilan. Aku doakan ya, kalian positif hamil. Amin, ya robbal alamin. Yang penting jangan positif omikron. Jangan positif corona. Udah. Biar selesai ini corona di Indonesia. Biar kita bisa liburan kemana-mana tanpa perlu PCR atau antigen atau swab-swab dan lain-lain. Biar gak ada lagi drama-drama koronces gitu kan. Biar kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, liburan kemana-mana lagi. Bener gak positive people? Sama-sama sayang. Jangan mau berdamai sama positive people. Anjing. Halo. Orang positif, orang kaget. Maksudnya apa sih?
Hello positive people, hello positive people. Pokoknya kalian tetap harus jadi positive people ya. Kalian pokoknya harus tetap jadi orang positive people. Orang positive people, negatif Omicron, negatif Coronces, positif Hamidun. Nah, positif sukses, positif nikah, positif lulus kuliah. Nah, kayak gitu. Positif jadi orang kaya. Nah, kayak gitu. Kalau kakek, ya, positif tersangka. Positif penjerong. Amin. Ya Robbal Alamin. Asal jangan positif sempel. Oh, gila artinya. Positif people lagi. Positif panik. Positif people lagi panik, guys. Dia lagi panik banget itu. Dari story-nya dia, nada suaranya, nada suara orang panik. Mukanya dia, muka orang panik, kurang tidur. Mukanya langsung longsor gini nih. Iya, kalau opung kan kayak gini. Ya, suaranya udah bergetar-getar, udah ngebas, mukanya udah longsor karena kurang tidur atau nggak tidur sama sekali. Longsor mukanya, udah begini, kotak-kotak begini-gini. Nih. Ya, begini-gini. Jakunnya udah keluar. Kalau misalkan kalau kalau encong kan kayak gitu. Kalau encong itu kalau kurang tidur atau nggak tidur, mukanya pasti kayak laki. Pasti kayak laki. Nah, dia itu kayaknya udah berapa hari tuh. Berapa hari kurang tidur atau berapa hari nggak tidur. Jadi mukanya longsor gini-gini mukanya. Kayak gini mukanya. Longsor mukanya. Nggak bakalan bisa tidur. Iya, pasti itu nggak akan bisa tidur. Dia udah berapa hari itu. Pokoknya kalian tetap harus jadi positive people ya, karena jadi orang yang positive people itu perlu ya. Perlu sayang. Walaupun drastis perubahannya jadi orang positive people itu. Habis ngamuk-ngamuk, tiba-tiba gak nyampe satu bulan langsung langsung kalem. Positive people itu namanya ya. Gaby doakan kalian jadi orang positive people ya. Mudah-mudahan kalian bisa berubah dalam waktu hitungan minggu, gak nyampe satu bulan, berubah jadi Power Rangers, jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Spider-Man, jadi apa lagi? Encong-man, jadi Opung-man. Ya, kayak gitulah pokoknya. Gue doakan. Menyamakan mata karena mikir. Iya, benar banget. Kan kasihan loh, katanya dia udah menitipkan semuanya sama sama kucingnya. Apa yang mau kamu titipin? Mobil masih kredit 5 tahun belum lunas, emang kucing bisa gitu bayar cicilannya kan? Apa lagi yang mau dititipin? Ruko kontrakan itu, ruko kontrakan, emang kucing nanti bisa gitu bayar ruko kontrakan? Apalagi yang mau dititipin? Sirup hari raya yang nggak laku sama sekali, dan body body lotion tepung itu, tepung terigu, mau dititipin gimana? Jadi inget dia maki-maki pas live sama transgender di luar negeri, iya sama Mak Ulan. Jadi yang mau dititipin apa gitu? Body lotion tepung, sirup hari raya, mobil kreditan 5 tahun belum lunas, ruko sewaan,
atau deal-deal, dia punya banyak banget deal-deal. Tahu ya, deal-deal kayak tiket-tikian, dia punya banyak. Apa yang mau dititipin? Terus tas kremes satu doang yang es long. Yang sisanya pelsong, belinya di Grand Bazar Turki. Apalagi yang mau dititipin? Kakak Gebi keren sekali. Jadi apanya yang mau dititipin? Kalau dia ketengkong juga kan, kalau misalkan kayak vonisnya berapa tahun, otomatis kan dia pasti butuh uang jajan, butuh uang makan untuk di dalam kayak gitu. Nah, dari mana mau dapat duit itu? Mau nggak mau kan nanti si kucing selingkuh sama home pimpa lain, terus barang-barangnya dia dijual-jualin, ya barang yang secondnya dijualin, barang yang pelsongnya dijualin, kalau ada yang mau beli gitu kan, barang eslongnya satu doang itu mau nggak mau dijual gitu, ya udahlah ya, kasihan sih, cuma yang mau gimana gitu, kan dia nantangin terus. Coba kalau dia nggak nantangin, kita juga bodo amat, karena dia nantangin terus gitu loh. Kapan nih gue dipenjerong? Gue nggak akan dipenjerong. Gue nggak takut dipenjerong, katanya. Gue nggak takut sama Polela. Nggak ada panggilan Polela. Gue nggak akan pernah dipenjerong. Gue nggak pernah takut dan lain-lain. Pas udah panggilan polisi udah 2 kali, ya. Tinggal nunggu Alin lagi nih saksi terakhir ini, gitu kan? Untuk di wawancara yang kedua, udah langsung menciut. Karena kan prosesnya dia udah tahu tuh. Setelah saksi terakhir ini, itu akan penetapan apa? Karena aku kan udah di BAP 2 kali. Aku udah 2 kali BAP. Matalia udah di BAP 2 kali. Kapitri udah di BAP juga 2 kali. Terus Alin baru 1 kali. Nah, ini Alin pulang, nanti Alin langsung di BAP untuk yang kedua kali. Terus apa lagi ya saksinya ya? Banyak saksinya. Saksinya tuh banyak. Guys.